Macam dalam agama Yunani. Kalau bumi ini dia gambarkan sebagai satu dewa, dewi, dia bagi nama Gaia. Atau dewi, dewi Gaia. Dia bukan nak tuju pada Tuhan, dia nak tuju pada bumi. Kita bumi ni bersifat pengasih kat kita. Kita tumpang dia lama-lama, dia tak marah pun kat kita. Bahkan dia bagi tumbuh-tumbuhan, dia bagi air semua. Jadi kita nak terima kasih kepada bumi ni, dia gambarkan bumi tu macam satu orang perempuan, perempuan gini-gini, dia kata, ni dewi bumi. Dalam bahasa dia, dewi Gaia. Kemudian dia nak terima kasih kepada langit pula. Langit ni jadi kita punya atap, dia turunkan hujan, dia jaga kita ni semua. Nak terima kasih, dia gambarkan. Macam mana nak gambarkan langit ni? Dia gambarkan langit ni macam lelaki. Badan besar, tegap. Jadi, dia jadilah dewi langit, dewa langit. Dewa Uranus. Lama-kelamaan dia sembah. Lama-kelamaan dia sembah. Kemudian dia nak terima kasih kepada laut. Kita laut ni terhasil daripada mana? Gunung Ganang. Terhasil daripada mana? Terhasil daripada perpisahan langit dengan bumi. Asalnya langit dan bumi ni satu. Kemudian Tuhan pecahkan dia. Wujud ruang di tengah-tengah tu. Jadilah angkasa. Jadilah udara. Jadilah angin. Jadilah laut. Jadilah bukit. Semua tu dia gambarkan sebagai dewa-dewi. Padahal itu benda-benda alam. Dia gambarkan sebagai dewa-dewi. Jadilah dewa laut. Nama dia Dewa Pontos. Dewa laut seluruh dunia. Dewa Okeanos. Dia buatlah rupa. Padahal dia nak cerita pasal laut ni terhasil daripada mana. Dia pun kata Dewi Gaia, iaitu Dewi Bumi, kahwin dengan Dewa Uranus, iaitu Dewa Langit, dapatlah anak Dewa Okeanos. Rupanya dia nak cerita tadi, bumi dengan langit ni asal satu. Lepas tu dia pecah, dia buat gambar seolah-olah kahwin. Lahirlah anak dia tengah-tengah tu, iaitu laut. Dia nak gambarkan keadaan tu. Mungkin yang buat ni, dia satu orang ahli sastra ke kan. Dia gambarkan yang tu, lama-lama orang sembah yang dia gambarkan tu. Bukan Tuhan pun. Nak cerita pasal bumi, nak cerita pasal langit, nak cerita pasal gunung. Lama-lama orang sembah. Angin. Nak terima kasih kepada angin ni, dia pun gambarkan. Angin ni lembut, tapi kadang-kadang boleh marah. Mari kita buat satu dewi. Buatlah dewi. Rupa sekian-sekian-sekian, dia pun sembah. Dewi Bayu. Contohnya, Bayu. Bayu kan angin ni, Dewi Bayu. Kemudian bulan. Nak terima kasih lah. Nak menghargai bulan ni. Sebab bulan ni banyak jasa kepada manusia. Dia pun gambarkan. Disebabkan bulan ni cantik. Gambarkan sebagai lelaki. Wajah cantik. Tampan. Sebabkan bulan ni tiap-tiap malam ada di langit. Dia pun gambarkan lelaki tampan tu tadi. Tiap-tiap malam melintas langit. Macam mana melintas? Dia naik satu kenderaan. Kenderaan dia tu ditarik oleh kuda. 10 kuda putih. Ataupun rusa. Macam Santa Claus tu. Lama-lama jadi dewa. Sebab dia nak gambarkan bulan tu tadi sebagai manusia. Dia nak personifikasi kan. Jadi dewa. Dia pun sebut Dewa Chandra. Buatlah patung. Dia pun sembah lah Dewa Chandra ni. Padahal dia nak cerita pasal bulan. Bukan cerita pasal Tuhan ke, pasal makhluk apa-apa ke, nak cerita pasal bulan. Dia gambar-gambar-gambar, jadi wujud macam manusia. Dia pun sembah Dewa Chandra. Begitulah seterusnya. Jenis yang ketiga, makhluk Tuhan, iaitu malaikat, ataupun Nabi, ataupun orang biasa. Yang ni pun orang buat dewa juga. Contohnya dalam agama Tao, ada satu orang anak gubernur zaman dinasti Qin. Nama dia Erlang Shen. Yang ni dijadikan dewa dan disembah. Padahal dia manusia biasa. Kemudian dalam agama Hindu, Rama dan Krishna. Yang ni nabi-nabi, utusan Tuhan. Mereka jadikan dewa juga. Mereka sembah juga. Buat rupa dia gini-gini-gini. Sembah pula. Jadi dewa. Padahal manusia. Dalam agama Kristian, Jesus. Yesus ni Nabi, Rasul, utusan Tuhan. Tapi dianggap sebagai Tuhan. Maksud dia mendewakan dia dan disetarakan pula. Sama pula dengan Tuhan. Jadi dewa juga. Yang ke yang seterusnya dalam agama Cina. Agama Cina umum. Laksamana Cheng Pu. Dia ini utusan kerajaan Cina ke serata dunia ni mengembara.
Tapi sebabkan orang terhutang budi, terima kasih, hargai dia sangat, orang buat tokong. Buat tokong, buh patung dia di dalam tu, jadilah tokong, sampokong. Orang pun sembah dia, jadi dewa. Padahal Laksamana Cheng Ho ni orang Islam. Ha, Laksamana kerajaan Cina dulu, dia beragama Islam. Tapi orang Cina sembah dia sebagai dewa. Kemudian kita ada sentuh cerita dewa dapur. Ha, yang suami dia mati kat dalam dapur tu, dia takut orang tahu, dia pun tanam suami dia kat situ. Kemudian ikut adat Cina ni, kena sembahyang kepada yang dah mati. Bila orang tak ada, dia pun sembahyang. Rupanya dia nak sembahyangkan mayat suami dia tu. Kebetulan satu hari orang nampak, orang pun tanya, kamu buat apa ni sembahyang kat sini? Tak, aku sedang menyembah dewa dapur. Setiap hari tu, orang lain pun pakat duk sembah dewa dapur. Dia pun tak tahu apa cerita sebenarnya. Padahal suami orang tu mati, dia tanam kat dapur. Yang keempat, makhluk halus. Kita sebut bunian lah, dewa lah, dewi dan macam-macam lah. Jin-jin semua ni. Yang tu pun setengah orang kata dewa juga. Yang kelima, haiwan-haiwan. Haiwan pun orang jadikan dewa. Contohnya kita cerita hari tu, Manu. Dalam agama Hindu dia sebut Manu. Maharishi Manu. Maksud dia Nabi lah. Nabi, utusan Tuhan. Manu. Dalam agama kita sebut Nabi Nuh. Dan orang putih sebut Noah. Jadi Manu ni disebabkan banyak sangat kejahatan orang, Tuhan hantar seekor ikan. Ikan tu dia bagi nama Matsya. Ikan ni Manu jumpa, ikan tu cakap kat Manu, hang jagalah aku. Nanti bila aku besar nanti, aku akan tolong kamu. Manu pun jaga ikan ni. Jaga. Ikan tu pun besar, dia beritahu, buatlah perahu, bagi pecah rumah semua ni, buat perahu. Walaupun duduk kat padang pasir. Kita buat apa perahu kat padang pasir ni? Tak buat je perahu sebab tak lama lagi Tuhan nak turunkan bala. Ramai sangat orang jahat ni. Manu pun buatlah. Bahtera, tiba-tiba datang hujan, datang air daripada bawah tanah semua, menyebabkan dunia ni pun tenggelam lah. Kawasan di situ tu tenggelam. Orang jahat mati semua. Selamatlah Manu dengan orang-orang dia dan binatang-binatang sepasang-sepasang. Ha, jadi yang ikan tu pun dikatakan dewa juga. Padahal dia haiwan kan, dikatakan dewa juga. Pernah juga Vishnu menjelma sebagai babi hutan, iaitu Waraha. Yang tu pun disebut dewa juga. Lembu pun sebut dewa juga. Jenis yang keenam, golongan tertentu ataupun bangsa tertentu ataupun kumpulan tertentu. Orang-orang di Mexico sana, agama Aztec, orang Aztec. Kali pertama dia nampak orang kulit putih, orang Spanyol datang ke sana dengan senjata lengkap semua, dia kata ni dewa. Padahal itu bangsa manusia. Dalam agama Hindu pun, dia nak gambarkan Ya'juj Ma'juj tu, dia sebut Koka V Koka. Yang tu pun dia buat dewa juga, dia buat gambar Koka V Koka. Kalau di sebelah England sana, dia buat patung Gog and Magog, buat rupa buruk dua-dua. Asura, yang ni kumpulan makhluk jahat, yang tu pun anggap dewa juga. Dan yang terakhir, mungkin ada lagi lah, tapi ikut kajian saya setakat itu saja. Yang terakhir, peristiwa ataupun keadaan ataupun suasana yang dianggap dewa. Contoh dia kematian. Jadi semua orang takut mati. Mereka nak gambarkan, bila gambarkan tu yang jadi dewa. Macam mana kita nak gambarkan kematian? Oh, kematian ni semua orang takut, mestilah rupa garang, bodoh. Mestilah dia kuat sebab dia cabut nyawa. Nah, kematian ni kita gambarkan dia tu berapi, kulit hitam. Orang semua takut dengan dia. Dia pun gambarkan, buat patung, jadilah dewi. Dewi kematian. Sebut apa? Dewi Kali. Dewi Kali, dewi kematian. Orang semua takut lah. Padahal dia nak cerita pasal kematian tu tadi. Dia gambarkan. Jadi yang tu lah. Antara asal-usul. Macam mana boleh timbul dewa dalam dunia ni? Asal-asalnya tak ada. Zaman Nabi Adam dulu, dia tak cerita pasal dewa-dewa ni. Tak ada. Tapi orang-orang selepas dia yang buatkan dewa-dewa ni. Iaitu kadang-kadang Tuhan tu dijadikan dewa. Kadang-kadang benda-benda alam ni dijadikan dewa. Kadang-kadang pula utusan Tuhan ataupun manusia dijadikan dewa ataupun malaikat. Jin pun buat dewa. Haiwan pun dijadikan dewa. Sesuatu kaum pun dijadikan dewa. Peristiwa pun dijadikan dewa. Itu asal usul dewa. Seterusnya, adakah mereka nabi-nabi ataupun membawa ajaran yang benar? Jadi kita nak tahu satu-satu ajaran tu benar ke salah. Ringkas cakap, kalau datang selepas zaman Nabi Muhammad, confirm salah. Itu senang. Kalau sebelum zaman Nabi Muhammad, kita boleh kaji lah.
Orang kata Krishna ni Nabi bawa agama betul ke? Bukan, kita boleh kaji. Socrates ni bawa agama betul ke tak? Kita boleh kaji. Sebab dia sebelum zaman Nabi Muhammad. Ni Confucius ni bawa agama betul ke tak? Boleh kaji. Tapi kalau datang selepas zaman Nabi Muhammad ataupun semasa dengan zaman Nabi Muhammad, dah tentu salah. Sebab Nabi Muhammad dia bawa ajaran terakhir, syariat terakhir. Lepas dia tu tak ada lah. Contoh dia Musalamah Al-Kazab. Ni zaman Nabi lagi minta kongsi kuasa lah. Ha, dia kata belah Hijaz ni Muhammad punya, sebelah Najat ni aku punya. Okey tak kongsi? Nak belah dua tanah Arab. Aku pun Nabi juga. Ha, tak bagi. Zaman Nabi Muhammad dia mengaku bawa ni ajaran dah sebagai utusan Tuhan. Dah tentu tak betul. Tulaihah Sajah At-Tamimi. Ha, ni dekat-dekat zaman Nabi ni. Tapi selepas Nabi. Kira confirm tak betul lah. Guru Nanak, pengasas agama Sikh. Dalai Lama, tokoh-tokoh utama agama Buddha. Mahatma Gandhi, agama Hindu. Sai Baba, ni agama macam-macam agama campur macam ayah pin juga ni. Mirza Ghulam Ahmad, pengasas Ahmadiyah Qadiani. David Koresh, Kristian. Reverend Moon, Kristian Korea. Martin Luther, Kristian. Joseph Smith, Kristian Mormon. Ayah pin Lia Eden, Mirza Ghulam Ali yang cipta agama Bahai dan lain-lain. Semua ni dia datang selepas zaman Nabi Muhammad. Tak kira. Ringkas cakap tak boleh. Kita kata, ni betul ke agama ni? Ada. Lepas zaman Nabi Muhammad tu kita tolak siap dah. Selesai. Tak payah fikir panjang. Tapi kalau mereka ni hidup sebelum zaman Nabi Muhammad, dah tentu akan ada orang kata, ni Nabi ni. Sai Baba ni Nabi ni. Dia cerita pasal Tuhan Isa ni. Nabi ni. Ini sebab dia hidup selepas zaman Nabi Muhammad. Kita tak bagi apa. Sekarang nak masuklah pelajaran malam ini.